Okay. Dapat ke Bupa Oski kan? Boleh cari okay, masalah. Ya. Bagaimana untuk address yang buat? Nama saya Huslan, Imam Huslan. Saya lah yang keluar penjara hari itu kerana saya melempar kasut pada hakim dan saya lah imam yang dipenjarakan. I just read it now. Jadi hari ini tuan-tuan minta saya bagi pandangan kerana semua rakyat yang hadir hari ini, Melayu, Cina, India dan seluruh masyarakat amnya turun hari ini kerana nak menyatakan kepada kerajaan mereka telah melakukan banyak kesalahan dan kesilapan ekoran daripada memberi living cost yang tinggi dengan menaikkan harga barang-barang kerana rakyat sekarang duit tak ada. Walaupun bekerja pukul 8 pagi kerja, petang balik pukul 6 kerja, pukul 8, pukul 6 balik, cukup bulan duitnya tak ada. Lepas itu harga barang melambung tinggi. Manusia dan kita semua hidup dalam berhutang. Kita berhutang, anak-anak kita ramai. Begitu juga mereka-mereka golongan marhain semua menyatakan mereka telah tertindas dalam negara sendiri. Ya, bagaimana kita nak bagi tahu kerajaan yang kita semua ni tak puas hati dengan yang harga yang naik dan semua strategi yang dikenakan oleh kerajaan? Kerajaan yang ada ni apabila mereka kalah dalam pilihan raya hari itu, mereka mendapat 47% saja sedangkan seluruh rakyat 52% kita dah menang, tetapi mereka masih meneruskan penipuan-penipuan kerana duit sudah banyak berlaku ketirisan, sudah banyak hilang. Contoh banyak duit-duit, duit tabung haji, duit KWSP dan segala-galanya telah ditipu oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Itu sebab dalam parlimen mereka tidak berani menjawab di hadapan untuk bagi pihak rakyat kerana dia tahu rakyat sudah kemarahan, sudah mendadak, sudah naik sentimen yang tinggi. Supaya mereka turunkan harga barang-barang ini atau kita akan kalahkan mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ya. Bagaimana kita boleh bagi kerajaan tahu yang sekarang ni kita semua berhimpun di sini sedangkan yang tengok ni semua tu macam karnival, datang karnival saja. Setakat ini kita tengok polis pun bagi kebenaran, maksudnya mereka pun bagi ruang pada kita bercakap. Tetapi oleh kerana kerajaan yang ada ni memang dia tak suka rakyat dia masih lagi membodoh-bodohkan rakyat sedangkan maklumat akses kan begitu laju, begitu mudah. Mereka menganggap rakyat ni cuba diperbodohkan dan terus diperbodohkan sampai bila-bila. Okey, terima kasih ya tuan. Okay. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.